laga panas yang tidak bisa kita hindari antara peternak laga pinggiran seperti ini. Kandidat juara ya. Nah, wah, cukup tinggi sekali. Silakan fashion show Wiro. Nampaknya dari sekian sapi termasuk sapi yang ganteng ya. Fashion. Jadi peserta kita berikan fashion show lagi. Dari Bapak Sukimin, nama sapi Wiro. Nama sapi Wiro dari Bapak Sukimin ke Bumen. Ini masuknya di kelas PO. Ini sapi Wiro ini nampaknya kan baik. Cukup jauh, tapi memang kondisinya tidak memungkinkan. Ini derby mana sahabat? Apakah hujan? Tembang Lame, tahu dulu. Tembang Lame akan menjadikan dan mempertahankan gelar juaranya di kontes APBSI. Kita lihat sesuai. Tembang Lame dipersilakan masuk. Apa bisa mempertahankan? Tenang, awas, lepas semua, ada kiri. Satu, dua, satu. Dari Kebumen, Jawa Tengah. Bisa mensensor? Wah, sapinya ini tinggi nih guys. Postur sapi ini sangat tinggi sekali. Kita pengen ya, kita buka sapi guys. Kita juga banyak. Cukup tinggi, sapinya tenang. Walaupun di keramaian banyak orang, ini kelihatan sangat tenang sekali sapinya ini. Cukup besar, ayo maju. Dari Bapak Sukimin, nama sapi Wiro. Nama sapi Wiro dari Bapak Sukimin ke Bumen. Ini masuknya di kelas PO. Kelas PO, peserta pertama. Jadi sapi Wiro ini nampaknya cantik sekali ya. Dari Kebumen ya, Bung. Dari Kebumen. 9 3 6. 9 3 6 9 3 6 9 3 6. Wah, cukup tinggi sekali. Silakan fashion show Wiro. Nampaknya dari sekian sapi termasuk sapi yang ganteng ya. Kasep. Jadi peserta kita berikan fashion show Bang Jo untuk ya, diliput dari kawan-kawan media. Betul. Harusnya nanti mungkin kita akan kembangkan lagi penilaian juga berdasarkan look atau good looking-nya tapi betul ya. Postur, kecantikan dan tidak apa artistiknya. Untuk pas mainstream, kita semua adu bol-bol. Kita berarti kembang lama yang belum datang. Belum ada lagi yang datang ya? Ya, Surya Mangala ditahan di situ dulu. Kembang Lame persiapan. Inilah sapi yang sudah beberapa kali meraih podium satu. Kemarin di Jember juga juara satu. Harapannya sebetulnya akan bertemu stop ya. Kembang Lame akan bertemu dengan si Bejo, tapi memang kondisinya tidak memungkinkan. Ini derby mana sahabat rakyat? Apakah hujan? Kembang Lame, stop dulu. Kembang Lame akan menjadikan dan mempertahankan gelar juaranya di kontes APBSI. Kita lihat sesama. Kembang Lame dipersilakan masuk. Apakah bisa mempertahankan juara atau orang menyebutnya sebagai juara bertahan? Oke, Mas Toh. Kita akan lihat
apakah bisa memecahkan satu, satu, satu. Awas, awas. Tenang, tenang, tenang. Awas, lepas semua. Kanan kiri. 1-0. Waduh, 1-0. 1-0. Detik-detik menegangkan, tegangkan kali ini. 1-0. Penentuan bergensi di kelas PO, di mana Raja tadi sudah berusaha berprestasi yang terbaik. 1-0. 1-0. Terhitung. Promotor Jawa Timur sudah mendekat. 1-0 berapa sih? Bisa pecah. 1-0. Pak manajer. Alhamdulillah ini doa. Ini polisi enggak makan sebetulnya. Tapi masih tetap kasih yang terbaik. Untuk selanjutnya kita tunggu kontes siapa yang terbaik, yang terberat saya tunggu. Cuma omongan itu bisa si A, si B, si C. Yang tanya mana enggak dapat. Meskipun saya kalau saya sebagai oke, kabar lambera nek tunggale. Pak CD, Pak Depokan Kulon SGM ini bersama Pak Manajer. Bagaimana Pak Manajer? Ya alhamdulillah Mas, Kembang Labe masih yang terbaik untuk saat ini di putaran pertama tahun 2023 di Karawang ini. Telah menyelesaikan laga panas antara Wiro. Dari Kebumen. Dari Kebumen. Untuk penimbangan, selisihnya berapa? Untuk Wiro 936. 936. 1026. 90 kiloan ya. Laga panas. Laga panas yang tidak bisa kita hindari antara peternak laga pinggiran seperti ini. Kandidat juara ya. Nah, udah. Terus momen yang ditunggu-tunggu. Kekalahan dari Kembang Labe. Kembang Labe masih yang terbaik. Laga pinggiran. Laga pinggiran. Berapa ini? Dikit. Salaman sih. Tidak punya hutang. Wiro mengakui kemenangan setelah Kembang Labe salah sah ini ya. Iya sah. Oke. Masih di base camp. Pokoknya hore. Gerak Gundur. Siap. Masih jadi juara bertahan Pak Gundur. Potongmu harus tapi di sini. Jadi.